Ini kok kok sekian makan bus. Kilo. Nah, 1 kilo nih. Satu. Ya, oke. Baru sampai di rumah. Every day, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need is a better day. Selamat malam. Welcome to Ipas Buat Channel. Itu hari kan beli, kita kan ada voucher. $3, $3, $12. Kita belanja. So sekarang kita paksa beli lagi. Jangan paksa lah saya. Tak paksa, kita beli. Kita masih ada voucher kemarin kan, $12. Kan sayang kalau nggak dipakai gitu. Yeah. Like it expired juga soon. Tapi memang kita juga ada sesuatu yang mau kita belanja gitu. Yeah. Kita udah sampai ya guys tuh di Giant. Ini 24 jam. Oke, jadi aku punya story sedikit guys. Kemarin ceritanya anak aku tuh ngebet banget pingin puasa. So, tadi malam, kemarin pagi ya, kita sahur dan menunya sangat simple sekali. Dan ini menu sahur kita tadi malam, simple banget. Ini pagi ya, bukan malam ya. Kita juga buka puasa dengan menu yang sangat sederhana sekali. Dan ini menu kita hari ini. Tahu aja lah. Kemarin kan kita juga beli ini. Ini promosi ya, $7.80 dapat 3. So, kita beli lagi karena kemarin enak ya, tengah. Betul. Nih, udah mau habis loh. Karena ini kita belanjanya malam ya. Aku aja lah. Oke lah. Anyway, kita belanja bukan kita paksain mau belanja ya. Memang barang di rumah itu udah habis. Kita mau beli bata sekarang. Bata udah habis. Ini sayang. Ini yang bagus. Ini yang bagus. Bukan ini murah, ini mahal. Tapi bata ini bagus. Kata suamiku, ini kurang bagus. Dia lebih suka yang merek ini. Ya. Tuh ya. Ya. Ini dua lah. Dua for $11.95. Dua. Ini lagi kecil loh, ini lagi mahal. Tapi dia sekali butter lagi bagus. Dia betul-betul butter. Makan healthy. Kita mau beli buah apple gala. Berapa sayang gala sayang? Lah. Berapa? $2, ini $2 murah. Oh murah ya? Ya tapi apple ini nampak macam bagus. Bagus ya? Bagus. Tapi sudah habis. Udah malam ya, jadi titik penghabisan tuh. Tapi apple ini bagus. Nah, sebelum boleh actually. Pilih yang bagus-bagus sayang. Itu. Hah? Sisa yang bagus-bagus. Ini 10 dah. 10? Oke. Okay. Ini order apa sayang? Apa? Ini New Land. Nih. Ada orange, ada orange. Ini kok kan suka makan jus. Kalau kita beli murah bagi dia jus boleh. Biasa kalau kita beli yang mandarin orange itu kan sayang kalau dibikin jus. Enggak mandarin orange yang bagus ini ada. Mandarin orange lah itu kata. Itu bukan mandarin orange. Mandarin orange mandarin orange is buat raya itu bukan mandarin orange. Orange. Nah, kalau kayak gini kan kalau dibikin jus memang buah bagus. Ini yang wajib gitu. Itu daging dia kan tak semua soft. Ini kecil-kecil sih buahnya tuh. Pak jus boleh lah ini pak jus. Nah, 10 dah. Sekarang kita di bagian telur guys. Waktu itu kita makan telur hitam. Aduh, namanya apa ya guys? Aku nggak tahu. Kalau ini kan telur asin ya. Terus yang ini nih kayak telur dalamnya telur hitam gitu. Kamu orang Cina nggak tahu sih? Itu apa pitan, sih? Pitan. Pokoknya Cinanya itu pitan gitu ya. Pitan. Ini pitan. Sih tulisannya sih Giant Preserved Duck Egg ya. Tuh pokoknya yang dalamnya tuh hitam semuanya gitu. Ini Giant is the punya brand. Ini satu mau Giant bukan dia besar. Oke, okay, jadi aku pengen belikan si untuk si Koko kan. Koko itu hari kan suka gitu. Kita memang jarang beli ya. Jarang beli. Biasanya kalau kita belanja telur, kalau kita beli telur tuh isinya yang 30 guys. Tetapi di sini tuh nggak ada ya. Yalah, kita beli ini lah. Yalah, tapi since nggak ada jadi kita beli yang isinya 10-10 gitu. Bukan 10-12. Ini 05. Ini 07. Oke, ambil 07 binya ya.
Kita ambil date 2 hari pun different though, because kadang kita makan kan 1 hari 2 hari ada 09 tak? Tak adalah, semua 05. Dah. Ini 07 ada, aku ambil 7 punya. Okey, tukar. Itu 0 berapa? 05. Ini 07. Ah, iya. Yeah. Ya, yeah, kita beli telurnya yang expired-nya lagi lama gitu. Kita mau beli beras lagi. Kemarin kan kita beli satu. Ya ada enggak berasnya? Yeah. Ini enggak? Itu hari kan? Ya ini kan. Nah, waktu itu kita beli satu karena memang satu-satunya gitu, enggak ada lagi. Ya, Sang. Macam bukan, tapi bolehlah Japan punya. Ini $10 apa ini? 13 ya? Oh, itu yeah. Yang New Moon. Ini Japan ini. Ini kita Japan $10 20% aja. Oke, okay. Kita waktu itu bukan beli yang ini ya. Bukan, tapi macam mirip. Kita beli satu aja karena memang kita nggak tahu ya enak apa enggak gitu. Maksudnya lebih enak yang ini atau yang sebelumnya gitu. Tapi ini sama-sama beras dari Japanese, dari Jepang. Itu hari suamiku nggak mau beli Maggi noodle. Dan di rumah nyari-nyari. Nggak ada. Ini aku yang favorite. Mana? Ini. Boleh lah. Okay, abalone. Aku suka makan abalone, sayang. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu tertarik, tapi kalau misalkan lagi kepepet, ya pingin juga, enak juga gitu. Aku nggak jadi makan mie soto, aku ganti yang ini nih, mie goreng hot and spicy. Sama sayang harganya, ya. Ini pun sama, ini sedap. Untuk si bocah-bocah beli ini aja. Nah, ini apa? 11.75. Ini apa namanya? Chicken breastless. Dua lah. Ya. Kita beli dua. Ini 4 kilo loh ini. Ini ayam 1 ekor. 1 kilo. Nah, 1 kilo nih. 1 kilo, 1 kilo murah banget, guys, nih. $3.85. Aku rasa ini ayamnya murah banget, guys. 1 kilo. Bukan murah banget sih, maksudnya murah. 1 kilonya ini $3.85. Kalau di Indonesia berapa 1 kilo? Kalian komen. Aku rasa di sini kayaknya lebih murah deh. Frozen. Ke 25.000 kali ya di Indonesia kali ya? 1 kilo total. 1 kilo. Ini ini sekitar 40.000 1 kilo. Tuh. Dan ini satu. Oke. Okay. Lanjut guys, kita mau beli fresh milk. Flat ke... Tak mau lah beli yang full cream itulah biasa. Aku tengah diet dulu. Ini apa sih ini? Dek bila ini? 26, sama, semua sama 26. 26, 26 lah. Ya. Yeah. Dulu 585, sekarang sudah $6 lebih. Susu pun naik eh. Taruh ini kan bentar lagi lebaran. Kita kan mau masak rendang gitu ya. Nih, kita butuh keripik guys. Aku dulu kalau masak rendang nggak pernah pakai keripik, tapi rasanya kayak kurang gitu. Itu mau beli ini juga nih. Aku nggak pernah sih goreng-goreng pisang pakai tepung. Nah, aku cobalah ya. Kita goreng sendiri, terus ini juga nih, tepung goreng ayam. Nah, saya. Oke. Okay. Ini sayur buat masak ikan sedap. Aku steam, masak. Gitu, ikan, steam atau apa? Deep fried. Oke lah. Ini sour veggie sedap. Apa sayang? Saya nak beli ni tak tahan. Tapi kanaklah, aku makan kaki sakit. Urin acid eh. Aku dulu ada gout eh. Dan sekarang sudah baik. Kenapa tahu tak? Cakap tak percaya. Minum air aja baik. Air apa? Air longkang. Yalah aku tahu kita belanja di sini tuh baru beberapa hari yang lalu. I think 2 hari yang lalu ya. 3 hari lah. 3 hari ya. Suami aku beli ini petai. Petai di rumah udah habis. Dia satu orang makan dan aku tak makan. Ini nak tak? Ya, oke lah aku beli lagi ya satu nak. Tapi ini kuning-kuning loh, macam kenapa gitu. Udah tak fresh. Kamu lah. Nih, ada tempe juga tapi udah kayak kuning-kuning gitu ya, enggak fresh lagi. Jangan belilah. Kita mau beli tofu juga nak. Kita beli yang ini aja. Oke lah. Mana plastik? Kita mau beli yogurt. Yogurtnya sekarang $3 saya. Yalah, dulu 27.5 ya. Yogurtnya pun ikut naik guys. Dulu berapa? Dulu $4.75. Sekarang $4.3. Tapi ini coconut semua tak ada loh. Aku nak dalam sikit.
Ini bukan coconut, ini pun. Aloe vera. Ini bukan aloe vera saya. Coconut ya. Coconut. Coconut lah. Empat. Pelan-pelan saya. Lagi. Satu ini, satu mango dah. Campur lah, strawberry sudah? Strawberry dua. Nah, kita ambil 8 ya. 8 dah. Udah mau jam 10 guys. Hmm. Kita belanjanya udah ini ya. Satu jam. Kita karena besok pagi boleh. Di sini memang orang tak cukup lah. Dia satu cashier. Dia kena jaga counter sama jaga mesin belakang. Safe. Manpower lah. Ayah. Bawa lah. Kita apa? Ya, PWO. 3 ke 6. Ambil bahagian dapat lagi. Ambil bahagian dapat lagi. Yeah. Ambil bahagian dapat lagi. Soalan kali kita tahu ya. Next time dia promosi, aku bagi dia bankrupt. Takkan bankrupt, sayang. Kamu yang bankrupt. Lumayan lah ya, kita dapat $12 pakai uang voucher yang waktu itu kita belanja. $9 aja lah. Hah? $9. Oh, kita pakai $9 aja ya? Oh iya, kita karena belanja kita nggak sampai 120 ya? Nah, tak sampai, 90 ya, lebih. Ya, nggak sampai 90 lebih, jadi cuma kita pakai 3 voucher itu, which is $9. Ya. Kadang-kadang tahu, satu voucher sudah beli ro-ro-ro, become tak habis-habis. Kamu beli, nanti 33 ke 36, nanti kan balik lagi bayar, ambil lagi. Kan yeah. Itu pagi bayar, ambil lagi. Kan dia kan tak cakap itu hari itu kita tak tahu. Aku bagi buang lah. Aku nak minum ais ke lah. Aus. Itu kena habis sayang. Tak ada lah. Oh. Oh. Ya Allah. Haus sampai gitu. Ya Allah sayang. Ini susu loh sayang, bukan air putih loh. Ayo pulang. Kita baru sampai di rumah. Kalian mau nggak sih nemenin aku unpack barang-barang belanjaan? Aduh. Jam berapa? Oh my God. Jam 10.30 sayang. Malam sayang. Oke lah guys, kalau gitu aku mau unpack sendirian aja. Kalian kasihan juga kalian kalau nemenin aku. Ayo sini sayang, sini sayang, sini sayang. Nih, jamnya nih. Udah jam berapa tuh lihat guys. Jam 10.20 guys. Kita baru pulang belanja. Anyway, aku mau unpack barang-barang ini semuanya. Aku mau ucapin banyak terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Bye. Bye.